Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuner, senang banget hari ini ketemu lagi bareng sama gue Ugi di Tribun Geret. Nah, Tribun Geret kali ini special edition banget karena gue lagi berkunjung ke salah satu konsumen Yamaha WR155R. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan om siapa nanti, ikutin gue terus. Oke Tribuner, kita sudah ada di rumahnya Om Henry, konsumen dari Yamaha 155R, WR155R. Halo, ya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Selamat siang, gimana kabarnya Om? Baik-baik. Baik banget Om. Hari ini kita dari Tribun Geret mau minta waktunya Om buat ngobrol-ngobrol seputar Yamaha WR155 nih. Ya. Yang katanya sudah Om otak-atik. Ya. Monok ini Om, izin Om ya. Oke, Tribuner, langsung kita ngobrol-ngobrol bareng sama Om Henry. Oke, Tribuner, sekarang gue udah ada di rumahnya Om Henry ya. Om Henry ini salah satu konsumen Yamaha WR155R. Nah, ini yang bikin penasaran. Motornya ini agak sedikit berbeda dari WR yang standarnya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya, kita sapa dulu nih Om Hendri. Halo Om. Ya. Selamat siang Om. Ya. Terima kasih buat waktunya nih Om ya. Kita diperkenankan dari Tribun TV Lampung main-main ke tempatnya Om Hendri. Karena gini Om, kemarin saya lihat postingan motornya Om ini. Ini ada sesuatu yang menarik dengan motor ini nih. Jadi kita penasaran. Akhirnya kita cari-cari, wah ternyata Om Hendri tinggal di Bandar Lampung juga gitu kan. Kita ini ada di Jalan Sepakat Om ya. Jalan Sepakat, masuknya mana, di Jagabaya? Masuknya Jagabaya. Masuknya Jagabaya. Nah Om, sebelum kita bicara motornya nih Om, kalau Om Hendri sendiri aktivitas apa nih Om? Iya, keseharian ya. Iya, sehariannya Om. Keseharian kita kantor. Oke. Okay. Oh, iya mantap, keren. Nah, Om. Jadi sehari-hari Om beraktivitas di salah satu institusi ya, Om ya, begitu ya. Kalau Om, kenapa bisa tertarik dengan si WR ini, Om? Iya, tertarik di awalnya ini. Karena memang produknya Yamaha-nya mungkin lagi kita tunggu-tunggu nih. Memang udah lama nunggu, udah lama ya. Kita tunggu gitu. Berarti memang sebelumnya Om sendiri memang sudah banyak pakai produk yang si Yamaha maksudnya. Kalau pakai produknya Yamaha dari dulu ya. Dari dulu ya. Ya. Oh, ternyata Tribuners Om Henry ini konsumen setianya Yamaha ini. Dari motor rankingnya, ya. Terus skuternya Yamaha Yamaha. Sampai sekarang dia ngeluarin trilnya ya, yang WR-nya ini ya. Yang WR-nya ini betul-betul memang udah kita tunggu-tunggu. Emang ditunggu-tunggu. Iya. Apa yang menjadikan Om menunggu si WR155R ini? Karena untuk kompetitornya dia, yang saya lihat sih untuk di kelasnya dia yang WR yang sekarang ini masih standar sih. Saya lihat masih ya masih sama lah gitu dengan kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Ini ada sesuatu yang different ya. Iya. Kalau perbedaannya dari si WR ini Om, ya awalnya karena kita lihat yang pertama itu saya lihat karena dia yang pertama dia pakai pendingin. Oke, dia pakai pendingin. Dia pakai ya? Radiator. Pakai radiator. Itu yang awalnya kita ngeliat itu jadi tertarik gitu nih. Di kelasnya dia. Di kelasnya untuk WR ini ya. Iya. Oke. Pertama kalinya melihat WR ini keluar di 2020 ya. Kita kayaknya baru 2020 ini ya. 2020 kemarin ya baru keluar, jadi setelah lihat langsung tertarik dong. Ya. Jadi prosesnya gimana tuh untuk bisa mendapatkan si WR ini gitu kan? Akhirnya bertengger di rumahnya Om ini. Karena saya lihat-lihat itu dia, lihat di ya biasa buka-buka searching gitu kan, promosi-promosinya Yamaha. Saya lihat wah kayaknya ini bisa ini juga nih gitu. Ya, ada hasrat lah, ada hasrat tertarik ya. Tapi memang basicnya dari dulu emang seneng otomotif di roda dua ini Om? Ya basicnya sih dari dulu emang ini. Emang seneng di situ ya, suka ngotak-ngatik lah ya, ngoprek-ngoprek ya, ngotak-ngatik lah ya. Dulu sebelum WR ini Om biasa ngotak-ngatik apa dulunya Om? Kalau dulu sih racing ya.
hacking-nya. Wow, itu emang legend-nya ya, mana ya? Iya. Sekolah lah itu. Iya, yang sekolah itu. Iya. Jadi memang gitu ya, Mang. Berarti dari mudanya dulu Om, zaman sekolah memang udah seneng sama roda juga Om. Sempat kampung lama, kan? Sekarang mudah gitu lah. Ya, dulu. Terus ketemu si WR ini, ya. Ketemu si WR ini baru kayaknya agak bergejolak lagi ya. Dalam hasratnya jadi timbul lagi. Hasratnya timbul lagi ya. Iya, memori 10-20 tahun kebelakang tuh jadi ini lagi gitu kan. Om, ini kan ada, kalau nggak salah si WR ini ada dua varian warna ya. Iya. Hitam sama biru. Iya. Nah, kenapa Om pilih yang biru? Ya, kalau biru kan identik sama Yamaha ya. Yamaha memang trademarknya, colornya di biru ya Om ya. Biru dia. Karena Om, saya pengen tanya nih Om. Tapi sebelumnya kayaknya Tribuners juga udah pada penasaran sama si WR nih. Kayaknya WR ini agak, bukannya agak ya, bisa dibilang ini sangar banget. Sangar banget, kalau menurut gue sih ini sangar banget ya Om. Jadi gimana ya, biasanya kan kalau trail-trail seperti ini, biasa bayangin untuk yang lumpur-lumpuran gitu kan ya WR ini. Ini sedikit berbeda nih konsepnya Om. Nah, sebelum kita bicara dengan konsep modifikasi WR ini Om, kita akan lihat yang lewat satu ini dulu. Oke, buat Tribuners jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Tribun Garage. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Oke, Tribuners, balik lagi di Tribun Garage bareng sama gue Ugi dan juga sama Om Henry. Nih, selaku ownernya dari WR155R. Nah, Om, ini kita pengen ngobrol sedikit nih Om, dari si WR155 ini Om. Yang pertama, dari sini konsepnya apa nih Om? Konsep modifnya ini. Kalau konsepnya sih memang karena kita untuk pakai harian ya. Jadi otomatis kan kaki-kaki, kelebannya kita ganti. Okay. Jadi gitu dulu kita. Di konsep memang sengaja dimodif seperti Supermoto gini untuk daily Om ya. Karena biasanya kan mainnya yang lumpur-lumpuran begitu ya. Ini agak sedikit beda nih Om. Dibuat seperti daily. Nah untuk kaki-kaki apa aja nih Om yang udah dioprek nih? Kalau kaki-kaki sih yang pertama kita pelek ya. Pelek ya? Peleknya yang belakang kita pakai 17. Oke. Okay. Depan juga 17. Oke. Okay. Sudah gitu. Bannya yang belakang ini kita pakai 150, 70, 17 ya. Yang depannya 120, 70, 17. Oke. Okay. Gitu. Jadi agak lebih ini yang belakang ya. Ya. Penggerakannya lebih agak ini. Ya. Agak lebih gemuk sedikit ya. Nah, selain pelek Om, selain pelek di kaki-kaki, apalagi Om yang udah dioprek nih. Kayaknya Omnya nggak sabaran banget ya. Ini langsung dioprek kayaknya nih. Ini baru nyampe langsung kita bawa. Langsung gitu. Dibawa, dioprek. Iya, langsung kita cari. Nah, untuk tadi kan pelek nih sama ban. Terus untuk kaki-kaki apalagi nih Om? Yang di, ya, yang di otak-atik dari si WR155. Kalau kaki-kaki sementara baru itu ya. Kalau dia promos, jadi kita masih pakai standar yang punya dia. Standar yang punya dia. Oh mungkin karena masih standar yang punya dia. Karena mungkin ya aftermarketnya belum keluar kan. Oh, gitu, partnya kan. Gitu. Kita masih tunggu-tunggu juga nih. Yang tapi secara tampilan ya, walaupun yang masih promo segala macam bawaan dari WR-nya gitu ya, standar bawaannya, tapi ini udah ganteng juga sih Om. Ya, gitu kan ya. Baru selangnya aja ya. Selangnya dirubah. Ya. Oke, okay. Standarnya kita ganti. Oh, karena mengambil kontras si birunya ya, Om. Yang ini sebenarnya kalau mau lihat, ini kalau mau tahu selang ini namanya selang ini. Benar kan, Om ya? Ini ya. Ini selang, ini pelet tribuner, takut tribuner enggak tahu. Selang cakram ya. Selang cakram ya biru. Nah, kalau ini apa, Om?
itu ini rombakan juga nih ya? Ya, selang aslinya kita ganti tuh. Mm-hmm. Kita ganti yang pakai Slinko ya. Oh, Slinko. Oke. Okay. Memang sengaja ngambil juga untuk colornya biru gitu ya. Biru. Ya. Terus knalpotnya kita ganti. Kita ganti pakai knalpot cover ya. Oke, okay. Cover ya. Operasi. Tapi itu masih ada stripnya WR ini ya, memang ya, ini memang dikhususkan untuk WR 155R ya, ininya si knalpot ini ya, knalpotnya ya. Nah, kalau stang kita pakai res ya, pakai res ya. Kita ada yang warna biru juga kan? Betul, ada warna biru juga. Kalau si jok ya Om, jok ini bawaannya atau ori-nya memang ori-nya udah biru begini, emang biru. Keren juga berarti ya, jadi tidak pertahanin warna birunya. Benar sih. Dia joknya ini memang orinya. Jadi sama Om Hendri si motor ini joknya ini tidak diganti. Memang orinya seperti ini kan, memang orinya seperti ini. Iya. Ini bisa dilihat joknya sendiri udah terlihat mewah, beda gitu. Lebih ramping sih dia. Lebih ramping ya, lebih ramping. Dari yang lain ya. Dari posturnya, iya. Bentuknya lebih ramping, dari bahannya pun ya. Juga beda ya, Om. Bahannya jadi enak untuk dinaik itu memang dia enak gitu. Enak ya. Lebih tipis daripada yang lain ya dia. Nah, ini yang menarik, Om. Untuk WR 155 ini knalpot dia di kiri ya. Di kiri. Karena kalau yang umumnya kan dinaik di kanan. Di kanan biasanya. Itu salah satu juga yang kenapa saya jadi lebih tertarik gitu. Oh, ini bukan di modif sama Om. Memang sudah bawaan standarnya di iya, kiri. Standar ini memang posisinya di kiri. Oke, hanya diganti si knalpotnya aja. Kita ganti. Kalau suspensi Om? Suspensi asli dan bawaan masih, ya. Masih bawaan ya. Asli masih. Ini kemarin ngotak-ngatik ini menghabiskan waktu berapa lama nih, Om? Otak ngatik ya, sambil kita inden-inden itu ya. 10 hari lah. 10 hari ya. Karena ada beberapa part yang inden ya. Makanya kita mesti inden gitu. Okay. Kalau pengerjaannya 1-2 hari lah selesai, sehari selesai. Pengerjaan 1-2 hari selesai. Kenapa bisa terpikir untuk bikin yang supermoto, nggak dibikin yang trail kayak trail umumnya gitu ya, untuk si modif kan? Konsepnya itu ya buat daily kita. Di konsepnya buat daily. Memang di Lampung belum ada sih Om yang pakai daily seperti ini, Om. Jarang di yang modif yang supermoto seperti ini, di dailynya di Bandar Lampung sendiri masih. Saya belum pernah lihat, bukannya masih sih, saya belum pernah lihat. ini unik banget nih. Ini udah jalan kemana aja Om? Ya. Sini kantor lah. Sini kantor ya? Iya, pasti banyak yang lirik nih Om ya. Banyak yang lirik ya. Ini apa nih gitu kan? Ini apa nih gitu. Nah, nanti kita akan bicara sama si yang empunya produknya nanti Om. Nah, saya lagi tunggu nanti ada dari Yamaha sini, kita akan tanya dari price-nya, dari spesifikasi mesin dan segala macam kita akan tanya nih. Nah, untuk bengkelnya sendiri Om, bengkelnya sendiri bengkel modifikasi di Bandar Lampung atau di luar Bandar Lampung? Kebetulan itu bengkel modifikasi kita berada di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Karena memang udah biasa main otomotif ya. Iya. Jadi mungkin udah punya bengkel langganan sendiri, kali ya. Bengkel sendiri ya. Saya gitu ya. Iya. Waduh, memang ya jadi benar. Beda kalau memang sudah penghobi ya kan, pasti sudah punya lilinnya sendiri. Oh, bengkel gitu, gue biasa pakai di sini. Nanti kita akan cerita juga bengkelnya Om. Siapa tahu kan Tribuners di rumah ya kan penasaran, dia pengen juga ambil si WR 155 dan dia pengen modif seperti ini, nanti mungkin Om bisa berbagi ceritanya ya sama Tribuners di rumah. Oke, sebelum kita bakal bagi cerita Tribuners, gue mengingatin lagi setiap sore nanti jam 4 sore itu bakal ada namanya Bintang Tribun Lampung ya. Jadi buat tribuner semua yang pengen jagoannya masuk ke babak selanjutnya, jangan lupa selalu dukung, ketik BTL _ nomor peserta di kolom komentarnya FB Tribun Lampung. Kita akan kembali lagi tribuner setelah yang satu ini.
Udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Oke, Tribuners, balik lagi bareng sama gue Ugi, masih di Tribun Garage ya, di ada ini salah satu programnya Tribun TV Lampung. Kita setiap hari kita bakal bahas yang namanya seputar otomotif, baik itu dari komunitas, dari modifikasi, dan juga dari dealer-dealer otomotif yang ada di Bandar Lampung khususnya. Nah, seperti tadi kita sudah ngobrol sama si empunya dari WR155, ada Om Henry. Dan kali ini gue nyulik dua orang lagi nih. Diajak sini nih. Ya maaf Om ya, ngerepotin di rumah ini Om. Jadi gue tadi minta Om Henry untuk kalau bisa apa namanya, profesor dari otak-atiknya ini didatengin. Nah, sekarang kebetulan udah ada Om siapa Om? Rudy. Om? Rudy. Om Rudy. Nah, Om Rudy, kita bakal ngobrol-ngobrol nih spesifikasi modifikasi si WR155 lagi, biar lebih detail lagi. Dan satu lagi nih, ini dari yang punya produk. Kalau yang punya produk yang nggak ada kan nggak seru ya. Nah, kebetulan tadi lewat, langsung gue culik aja ke sini. Dari Yamaha-nya, ada Om siapa Om? Nanang, Pak. Om Nanang. Ya. Oke, Om. Sehat, Om? Sehat. Alhamdulillah, penting sehat dulu ya. Sehat itu mahal, Om. Nah. Yang penting kita sehat dulu, bener, Om ya. Nah, Om. Tadi gue udah sempet nanya-nanya nih sama Om Henry seputaran modifikasinya si WR ini. Dan kata Om Henry, yang otak-atik nih, profesornya adalah Omnya. Nah, gue mau tanya Om, kenapa pemilihannya, nih kalau bilang pelek nih, dari pelek lu, kenapa pemilihannya peleknya di 17 Om? Kalau supermoto kita memang biasa pakai 17. Biasa pakai 17, supermoto ya. Jadi ini konsepnya supermoto ya? Oke. Udah itu sengaja kita kasih ban Cinco yang model begini supaya kita kalau bisa ketemu jalan agak tanah masih bisa main. Masih bisa ngegaruk dia ya. Nah kalau ada ini Tribuners yang gatel mau digaruk. Jadi ketemu jalan tanah masih bisa ngegaruk. Iya. Ya. Oke. Nah, kenapa peleknya biru? Peleknya apa ini? Hitam? Om. Soalnya kita percaya sama TK gak keluarin dia warna biru. Oh gitu, jadi memang pemilihannya hitam ya. Juga supaya lebih menyatu lebih, sama aspal kali ya. Lebih garang juga dia. Lebih warna. Garang ya, tapi muka gua gak garang-garang amat kan enggak ya. Ini bisa dimodif gak ini? Bisa, bisa. Modif supermoto juga. Oke, nah kalau apa namanya, kembangnya memang dicari yang begitu, yeah. Bentuk kembangnya ya, yeah. Bentuk kembangnya dicari seperti ini. Ini memang kembangnya sendiri juga dari bentuknya jadi kelihatannya lebih garang sih ya Om ya. Ada juga nih kembangnya agak lebih halus lagi, yeah, kan dia ada ya. Yeah. Ini mempengaruhi grip nggak? Oh, lebih nyaman begini malah. Lebih nyaman pada, begini. Yeah. Kalau untuk di apa namanya konsep yang supermoto gitu, yeah, nyaman. Kita mau main aspalan, main agak kayak mana masih bisa ban begini. Masih bisa ban begini ya Om. Nah selain pelek Om, apalagi yang sudah apa dirambah-rambah sama tangannya Om di sini? Dirambah-rambah ya apa dan dirambah-rambah nih Om. Ya. Kalau laser stang kita ganti punya KTM. Oke, ini ya. Lasernya, dudukan stang. Oh, dudukan stang. Ini. Yang hitam. Ini. Ya. Oh, ini ya. Dudukannya. Ya. Kalau saya duduknya di sini sih Om. Itu kita pakai KTM. Oke, terus, apalagi nih Om? Sama selang air kita pakai Simco supaya lebih satu lebih bagus, kedua dia lebih langsung ya.
nggak kelok-kelok gitu deh. Langsung ini ya, jadi ya, nggak ada belok-beloknya ya. Oke, terus apa lagi om? Yang ini om? Sama knalpot. Knalpot ya? Sementara suspensi kayaknya kalau WR-nya masih sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup ya om, tuh tribuner. Suspensinya aja nggak dua tatik lagi. Kata profesornya, ya, karena udah cukup. Oh ya kan, kalau gue yang ditanya gue bisa jawab, gue nggak ngerti soalnya. Makanya gue datengin yang ngerti nih profesornya. Jadi secara suspensi si WR ini udah cukup sudah, ya. Sudah nyaman. Oke. Okay. Dia juga yang depannya ini, ya, shock depannya dia lebih lebar kayaknya. Ya? Ya, lebih besar ya. Lebih yang besar yang dari ini, dari biasanya. Dari yang biasanya ya. Jadi secara suspensi sih nggak ada yang dotakatik ya. Gak ada. Karena nyaman, memang sudah kenyamanannya sudah dapat. Nah terus apa lagi nih om? Sama knalpot kita pakai overracing. Overracing. Ih, overracing udah kayak sudah pas banget di WR-nya. Lagi pula bentuk juga kayaknya pas banget sama bentuk bodinya. Oh, jadi dia enggak ngelebar ya? Iya, bentuk pas benar dari bodinya. Jadi tribuner bisa dilihat mana kamera kau itu ya. Tribuner bisa dilihat dia dengan si body ini dia masih nyatu ya, persisi ya, nggak ngelebar ke sini ya. Udah tuh dia kelihatan lebih rapet daripada pakai merek-merek lainnya, agak longgar kulitnya. Oke. Jadi secara keseluruhan si bodinya jadi kelihatan padat ya, iya, kelihatannya lebih padat ya. Buat tenaga juga enak operating ini. Operating enak buat tenaga ya. Iya. Dia suara juga lebih bulat ya. Bulat. Lebih bulat ya. Iya. Terus apa lagi om? Yang sudah diraba-raba sama omnya dari motor WR ini. Ada rencana sih sama si bos mau. Oh ini masih akan lagi. Wah berarti kita panjang ya. Akan bicara lagi nih setelah ya kan, jadi gimana lagi? Mau raba ke mesin mau rencana mau di bore up. Oh wih. Waduh. Rencana keren, ada rencana sama si bos. Oke. Jadi kalau saat ini masih bermain di body sama di kaki-kaki ya, gitu ya? Ya, dinyamanin dulu baru ntar lari ke mesin. Oke, tapi ini udah ganteng banget om. Ini sangar nih, kalau lewat jalan pasti tribuner pakai WR155 ini pasti dilirikin orang. Apalagi kalau ada cewek, tonton dikit. Gue yakin pasti nengok. Nggak ditonton aja nengok, dia nyetop sendiri gitu guys. Artis jalanan rupanya. Wah ini keren banget ya. Nah, itu tadi kita sudah bicara sama om siapa tadi om? Rudy. Om Rudy dari yang dari bengkel apa namanya? GMC. Ada bengkel GMC di mana Om Hendri mempercayakan WR155R-nya ini untuk diotak-atik, dimodifikasi jadi sedemikian rupa tribuners. Nah, penasaran spesifikasi WR155 ini seperti apa dari sisi mesin dan lain-lain? Nanti kita akan ngobrol sama Om Nanang tapi setelah yang satu ini. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribu Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Tribuner, balik lagi bareng sama Ugi di Tribun Geres hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrol sama Om Hendri selaku ownernya dari WR155R ini dan juga Om Rudy dari GMC Modification untuk yang dipercaya Om Hendri untuk mengotak-atik WR155-nya. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama yang punya produknya dari Yamaha. Ini perwakilannya ada Om Nanang. Halo Om. Halo. Ya. Tadi kita udah halo ya. Halo. Sudah terus halo, ya. Halo. Lagi Om. Iya gimana? Mungkin tribuner di rumah penasaran nih Om.
apa sih keunggulannya dari si WR55R ini, spesifikasinya seperti apa, keunggulannya apa, gitu, okay, bisa okay. Tolong dijelaskan Om, biar mereka makin penasaran. Jadi gini, motor WR ini kan benar-benar motor yang sudah ditunggu. Okay. Ya, ditunggu sama siapa? Sama pelanggan Yamaha nih yang pengen punya motor. Ya, dari Yamaha, tapi kan cross kan bentuknya. Jadi motor ini launching di bulan Desember tahun lalu. Oh, launchingnya di tahun lalu justru. Tahun lalu justru. Okay. Sebenarnya kan, tapi keluar-keluarnya baru bulan April. April kemarin. April kemarin, iya. Okay. Jadi memang baru-baru benar nih. Jadi kalau ngomongin keunggulan, banyak banget nih keunggulannya. Dibanding dengan kompetitor, kayaknya... Wih, kalah kompetitor. Kalah, Bu. Iya. Mau diyakinin benar pokoknya, Bu. Ini iyalah. Keunggulannya apa gini, Om? Kalau kira-kira kita bicara dari mesin dulu nih. Okay. Ini kan mesin dikasih CC di 155. 155. Nah, kenapa? Jadi kalau untuk mesin, memang kita 155 CC. Jadi dia itu lebih tinggi. Di sini ada teknologi dari Yamaha namanya VVA. Oke. Okay. Variable valve actuation. Oh. Jadi variable valve actuation. Ya, itulah pokoknya. Oh, lagi sarapannya pizza. Coba singkong gua diajak ngomongin kasih lu enggak? Saya juga belibet sebenarnya aja. Jadi gini, teknologi itu disematkan dari Yamaha itu ngebuat apa ya? Tenaga tarikannya itu ada terus. Okay. Ditarikan atas, tengah, kemudian bawah. Oh, ya, jadi dia gitu. Main di RPM atas tengah bawah juga oke. Terus apa lagi, Om? Yang jadi poin lebih lagi ada di sini pendingin cairannya di sini. Oh, kalau okay. Untuk kompetitor masih pakai pendingin udara. Kalau kita sudah pakai liquid cool. Liquid cool. Iya, pendingin. Ada pendinginnya. Iya, pendingin sama udara. Mengandalkan udara lagi panas ikutan panas ya, iya kan? Apalagi kan motor ini udara panas panas-panasin ngumpul ya. Kalau ini berarti aman ya, Om ya? Aman. Aman. Okay. Kemudian untuk gigi di sini ya, percepatan di sini 6, sudah 6. 6 speed. Kalau yang lain masih 5. Oke. Okay. Ya, itu kalau ngomongin ya. Perbedaannya ya, kalau dari ini itu salah satu keunggulan dari si WR155R. Dari bagian mesinnya aja. Ya, itu baru sisi baru mesinnya aja. Masih keunggulannya dari sisi mesinnya ini nih spesifikasinya untuk selain mesin tadi. Kompresi paling tinggi di antara yang lain. Okay, kompresinya untuk bagian depan kita masuk ke shock ya. Shock depan itu paling panjang dan paling besar. Bu, emang kalau yang panjang sama besar ini kuat banget sih. Ya kan? Ya, ukuran untuk shock dia pakai teleskopik ukurannya 41 mm. Oke. Okay. Kalau untuk yang lain masih sekitaran 35 sampai 37. Kalau di kita jadi sudah 41. Ya? Gitu, memang yang besar itu kan yang ditunggu ya kan? Besar dan panjang, jadi daya redamnya itu lebih baik. Lanjutin sama Om. Ya, ini loh maksudnya tribunal. Iya. Suspensi depan ya. Iya, suspensi depan. Okay. Kemudian kalau untuk dari knalpot ya, ini paling unik. Paling unik? Unik, dia memang disematkan di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau motor-motor biasa di sebelah kanan. Kalau ini uniknya dia sebelah kiri kan. Gua nih, ini nih. Di sebelah kiri ya. Iya, di sebelah kiri memang bawaannya. Bawaannya sebelah kiri memang ada satu ini tersendiri enggak sih? Yamaha menyematkan si knalpot ini di sebelah kiri gitu, diperan dengan kompetitornya di kelasnya dia ini nih, kelasnya CWR. Jadi memang sudah ini knalpot ini disematkan di sebelah kiri itu sudah dilakukan riset sebelumnya. Sebelum dipasang dulu kan ini, sebelum dipasang itu sudah dilakukan riset fungsinya untuk menjaga kestabilan saat berakselerasi. Kalau motor ini kan menjadi jalan-jalan yang medan-medan berat. Jadi lebih stabil gitu. Medan-medan berat. Oh, berarti itu kayak ada teman gua tuh berat bener beban hidupnya. Berarti tuh harus kasih knalpot kiri jangan seperti itu. Beban hidup dia. Oke. Okay. Ini jadi itu salah satu ininya. Iya. Kenapa disematkan di kiri? Terus apa lagi nih, Om? Kalau untuk bagian speedometer kita full digital. Full digital. Full digital. Kalau untuk kompetitor masih ada digital dan analog. Kalau kita sudah full digital. Sudah full digital. Sudah ya? Full digital. Keren. Itu. Keren. Terus dari tangki nih, Om. Kalau untuk tangki ini lebih juga, Pak. Lebih juga daripada yang lain. Biasanya ini kan berapa tuh? 6, sekian ya? 6, sekian. Kalau ini 8,1. 8,1? 8,1 liter. Lebih besar ya? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya? Iya. Kalau ininya,
Bensinnya berapa ini? Kalau untuk bensin masih standar lah. Kalau untuk 1 kilo bisa 40 sampai 45 kilo. Iya, 1 liter. 1 liter bisa 40 sampai 45 kilo. Berarti mumpuni lah ya dengan tangki dia yang 8,1 ini ya. Besar, iya. Oke. Nah, monosoknya oke. Okay. Monosok ini bisa di-setel, Pak, keunggulannya. Oh, bisa di-setel? Bisa di-setel. Jadi tergantung orangnya nih yang punya motor yang mau ngendarain ini gemuk atau kurus. Oh. Kalau kurus biasanya kan pengennya yang empuk-empuk tuh. Nah, kalau ini bisa di-setel. Tapi kurusnya jangan terlalu gitu ngeliat saya. Saya ini lagi acting loh kurus. Biasanya saya gemuk. Ini saya lagi acting loh kurus. Oke. Okay, okay. Jadi ini bisa apa ya? Tingkatan keempukannya itu bisa di-setel, Pak. Ya. Oh, bisa diatur. Iya. Jadi pengen sesuai dengan keinginan si pengguna. Iya. Si ownernya ya. Iya, benar sekali. Okay. Seperti itu, Pak. Mau pengen yang keras atau pengen yang sedang, empuk-empuk sekali juga bisa. Empuk-empuk kenyal lah ya. Seperti terus itu, apa lagi, Nok? Ini dari ya? Kalau kalau untuk jok ya, dari jok kita ngadopsi dari YZ Style. YZ itu yang benar-benar yang dipakai agak, res. Agak mirip banget nih. Iya, pakai dia dari sana ya. Dari sana ini adopsinya. Adopsinya. Ini bahannya apa nih? Kayaknya agak beda nih bahan joknya ini. Bahannya ya. Dia agak lebih kayak gimana ya maksudnya? Kayak glossy gitu ya, nyala ya ininya ya. Beda ini jadi kelihatannya kan mewah banget gitu. Ya kan biasanya kalau yang lain itu kan agak ngedop-ngedop gitu kan ya. Ngedop dia punya ini. Ini agak beda nih, keren-keren. Terus apa lagi? Kalau yang dari si WRN ini, tadi udah mesin. Suspensi, ya kan? Iya, yok, ini yang terus kenapa lagi ya. Ada udah, om, apa ya, lagi? Kira-kira gimana caranya om kalau Tribuners pengen ambil ini? Oke, okay, penasaran. Ngomong-ngomongin kalau mau ambil lah. Kan ya? Iya. Coba tahu dapat bonus dari yang mana ya? Namanya usaha ya. Iya pak. Ngomong-ngomongin kalau mau ngambil motor ini gimana nih caranya? Iya. Jangan ngamen apa enggak aja. Maksudnya kalau mau beli gitu. Jadi teman-teman tinggal langsung datang ke dealer Yamaha terdekat di kota teman-teman. Okay. Yang di metro tinggal silakan datang ke dealer Yamaha metro. Yang di Tanggamus boleh langsung ke Tanggamus. Yeah. Yang di Bandar Lampung cari dealer terdekat Yamaha di Bandar Lampung. Seperti itu. Okay. OTR berapa tuh? Kalau ngomong-ngomongin OTR dia kenanya di 39.960-an lah. Okay. 39 something lah ya. Iya. Oke. Masih dengan ini seperti 39 ya. Iya, dengan kelebihannya saya rasa enggak rugi loh ngambil yang seperti ini. Kalau kita mau ambil nih, mau ambil ke dealer gitu ya. Iya. Atau Tribuners ada yang berminat untuk mengadopsi WR 55R ini. Ya. Ini perlu inden atau ready stock-nya? Kalau untuk stok kami ready. Ready ya. Jadi nggak perlu inden. Jadi kalau Tribuners udah nggak tahan banget ya pengen nunggangin ini WR155 langsung buruan datang ke dealer yang mahal terdekat. Habis itu bawa ke bengkelnya Om Rudi biar dimodifikasi. Ya Om ya, jangan lupa bonus ya Om. Ya. Wah, kenal. Ya tapi tadi kan gua ngobrol berdua aja nih, ya kan? Ya kan gua biar kita kan berempat di sini. Iya, biar ngobrol enak, Om. Hmm. Nah, jadi ini OTR bermain di 39 something ya. Iya. Jadi 39-an. Ada apa bonus-bonus khusus atau promo-promo khusus kalau untuk, bonus-bonus promo khusus? Teman-teman tinggal datang ngobrol dulu sama salesnya. Kalau udah nyaman, udah nyoba-nyoba dulu, pasti nanti dikasih sesuatu sama salesnya. Oh, dikasih seperti, sesuatu ya? Iya, seperti itu. Sesuatu dikasihnya, pokoknya. Ada souvenirnya pasti. Suara-suara ini. Tapi kayaknya kalau Om Hendri senyumnya beda, karena sesuatunya sudah dapat. Soalnya dia udah dapat ini, udah nongkrong nih di rumahnya nih. Ya kan, Om ya? Jadi buat Tribuners yang penasaran banget, pengen dapetin CWR155 langsung ke dealer yang mana terdekat Om. Ada lagi Om, apa lagi nih yang bisa dipromosikan dari si WR155R? Oh iya, kalau untuk ini ada berapa varian warna? Kalau untuk pilihan warna kita ada dua warna, hitam dan biru. Hitam dan biru. Kenapa cuma dua warna? Karena kan biasanya ini ganti kan kalau yang kayak begini ini di
Di apa namanya, di kompetitor ya, di atau di kelasnya ini kan warnanya agak ngejreng-ngejreng biasanya ya, kan ya. Kalau untuk kompetitor ngejreng-ngejreng. Ah. Kalau kita memang biru kan warna dari Yamaha. Yamaha, oke. Okay. Seperti itu. Tadi udah jelasin sama Om Henry juga. Biru identik Yamaha gitu lah. Kalau hitam ya warna standarnya gitu loh. Warna standar. Tapi memang mungkin kalau versi gue nih ya kan sok tahunya gue ada gitu kan ya. Enak tahu Om daripada sok ganteng. Ya, soalnya gue jauh kok mau ganteng ya. Om nanti mau dia. Mau di supermoto. Kalau versi gue nih, kenapa dikasih biru sama hitam? Iya. Karena dari sisi bodinya ya kan, ya. Terus juga apa namanya dari rangkanya ini kan biasa. Ya. Ya mungkin itu salah satunya tribunnya kalau versi gue ya, salah satunya kenapa Yamaha kasih dua varian biru sama hitam supaya lebih si sangar ini dapat gitu. Apalagi sama Om Henry ini udah diganti jadi hitam si velgnya itu lebih kelihatan sangar banget ya. Nanti boleh nyobain Om ya? Boleh. Kita ya nyoba aja dulu ya kan. Iyalah. Habis nyoba siapa tuh kasih bonus ya sama Om. Siapa Om Nanang ya? Om Nanang. Om Nanang. Pergi Om kalau kasih bonus. Nyoba. Okay, kayaknya hari ini kita udah ngobrol panjang banget nih seputar WR155 yang tadi udah diceritain juga sama Om Nanang dari Yamaha. Apa aja kelebihannya dari WR155 selain memang ini salah satu produk terbaru dari Yamaha ya, ternyata di WR155 ini dia punya pendingin sendiri dan dia tidak mengandalkan pendingin udara ya, gitu. Benar sekali. Jadi dia punya pendingin sendiri, ditambah lagi memang terus suspensi belakang juga monosoknya bisa diatur sesuai dengan kapasitas berat si ownernya, si penunggangnya dari WR155. Nah Tribunas tadi juga gue udah ngobrol sama Om Henry selaku owner-nya nih dari WR155. Di sini ini ada namanya kan nih Om? Belum dikasih nama. Jadi dia no name. Belum dikasih nama. Mungkin nanti dia akan akikah dulu baru dikasih nama. Oke, sebelum kita pamit tadi gue juga udah ngobrol sama Rudy buat Tribunas. Kalau memang pengen modif-modif bisa main-main ke bengkelnya Om Rudy ya. Ada di Urip Sumarjo ya Om ya. Nah, sebelum kita pamit, saya mau ngundang Om Supri dari GM ini ya, manajer marketing ya. Yamaha untuk memberikan kenang-kenangan kepada Om Henry. Iya. Ya, silakan Om. Oke, silakan Om. Silakan. Silakan Om. Boleh di sini Om. Di sini boleh Om. Silakan Om. Ya. Jadi ini sebagai apresiasi dari Yamaha untuk pelanggan setia Yamaha, Pak Henry, semua merek motornya Yamaha, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat konsumen-konsumen yang lain untuk memodif motor trailnya menjadi supermoto. Pak Supri. Ya, terima kasih Tribuner semua sudah stay tune di Tribun Garage bareng sama Yamaha WR155R dan juga Om Henry selaku owner dari Yamaha 155R. Dia berhasil dapetin penghargaan dari Yamaha. Terima kasih buat Tribuner semua. Sampai ketemu lagi nanti di Tribun Garage. Penasaran bakal apa? Ada apa aja lagi di Tribun Garage? Stay tune terus di Tribun TV Lampung. Bye bye. Udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun.
Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini.